Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi menyambut positif pertemuan antara Anies Baswedan bersama Puan Maharani dan Ganjar Pranowo pada saat melaksanakan ibadah haji. Ia berharap pertemuan tersebut dapat membuat suasana persaingan jelang pemilu 2024 lebih lapang dan tidak ada kejahatan maupun kecurangan. Di panjang umur, paling tidak itu calon-calon presiden kita pada bersatu di Mekah. Semoga Allah satukan untuk Republik Indonesia, gitu aja. Moga dengan ketemu di sana dengan suasana ibadah, hatinya lebih lapang dalam bersaingnya. Tidak ada kejahatan dan tidak ada kejailan dan tidak ada